People, Fazura buat hal lagi people. Kali ni dia tinggalkan teka-teki pula untuk kita semua selesaikan. Ha. Daripada apa yang dia buat, dia keluarkan kenyataan tu, boleh kita andaikan tiga perkara. Tapi Kak Faz, jangan bagi teka-teki ni tak terjawab. Jawablah. Adakah apa-apa yang kita orang tak tahu ni? Kita orang nak meraikan jika ada berita-berita gembira. Ha. Nak tahu lagi, teruskan stay dalam video ni. Tengok sampai habis, komenlah sikit. Ha. Lepas tu kalau siapa-siapa nak belanja Super Thanks tu, kliklah kat situ. Okay guys. Kenyataan Nur Fazura yang meminta seorang kanak-kanak mendoakan agar dirinya hamil menjadi tanda tanya. Menerusi video yang tular, Fazura atau nama lengkapnya Nur Fazura Sharifuddin, 41 tahun, sedang bergambar dengan seorang wanita dan tiga kanak-kanak. Kemudian, pelakon filem Ayat-Ayat Cinta 2 itu secara tiba-tiba mengeluarkan kenyataan terbabit sambil mengusap perutnya. Doakan aunty dapat baby boy, ya? Katanya. Ha? Apa maknanya tu, people? Usap perut lagi, minta doa lagi. Ha? Adakah Kak Faz kita ni sedang berbadan dua? Sekiranya... kalau salah, you all tolong betulkan. Kalau dah bercerai tapi sebenarnya sedang mengandung, bukankah perceraian itu tidak sah? Ha, ada chance ni kalau betul perkara ini. Kan, untuk diorang berbaik semula. Ha, betul tak korang? Tindakan Fazura itu lantas mencetuskan tanda tanya dalam kalangan peminat, terutama selepas dia sah bercerai talak satu dengan aktor Fatah Amin pada 8 Oktober lalu. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata warga maya meluahkan rasa simpati dan mengharapkan agar harapan Fazura itu akan tercapai. Bila sudah bergelar ibu tunggal, jadi tanda tanya juga aku kenapa dia minta doakan untuk dapat anak lelaki. Kan I dah cakap, baru je cakap tadi. Of course lah, dah jadi satu teka-teki, tanda tanya. Ha, Kak Fazura kita yang cantik manis, ada jawapan ke? Ha, semua orang dah mula bertanya-tanya ni. Ha. Semoga apa yang diharapkan itu tercapai. Kalau bukan Fatah, semoga akan dapat jodoh yang lebih baik nanti. Cuma kenapa perlu cakap macam itu? Bukan orang itu yang keliru, aku pun keliru. InsyaAllah apa yang diimpikan itu akan berhasil. Kalau niat kita baik, insyaAllah ada rezeki kita nanti, katanya. Nak tahu tak apa tiga kesimpulan yang boleh kita ambil daripada kenyataan Kak Faz ni? Pertama, mungkinkah Kak Faz sedang mengandung sekarang ni? Ha. Kedua, mungkinkah Kak Faz sekarang ni tengah plan nak ambil anak angkat lelaki? Ha, kan? Maklumlah, mungkin nak bagi kawan kepada Fatima. Dan yang ketiga ni, walaupun sedikit pahit, tapi macam terpaksa jugalah kita ramalkan, ya? Mungkinkah Kak Faz ni dah nak kahwin baru? Ha, dah ada jodoh yang sedang tunggu? Ha. Ketiga-tiga ni hanya Kak Faz saja yang boleh jawab, ya? Nantikan jawapan seterusnya daripada empunya diri.